mana, Bre? Ini di Ancol kita, Bang. Di Ancol mau ke pantai? Eh, bukan. Mau lihat-lihat binatang. Lihat binatang di Ancol? Iya, bener. Gimana? Nih, Paunalen namanya. Ini nih, isinya satwa-satwa. Banyak banget jenisnya. Pokoknya kita bisa lihat-lihat sambil berinteraksi pokoknya. Yuk, masuk yuk, Bang. Yuk. Ada kebun binatang di Ancol. Ini dia Faunaland. Kebun binatang seluas 3 hektar ini mengusung konsep Papua dengan kurang lebih 200 satwa unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Ada nih. Ini Faunaland ini kan mirip seperti kebun binatang gitu, Pak. Yeah. Tapi ini bedanya sama kebun binatang yang lain tuh apa sih, Pak? Faunaland ini perbedaan yang sangat menyolok dan kebun-kebun binatang lain, lembaga konservasi lain adalah koleksinya. Kita memfokuskan dengan satwa-satwa yang endemik di Indonesia. Okay. Ya, kita mempromosikan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Jenis-jenis satwa yang sering dilupakan atau kurang diketahui, ya itulah ya Faunaland punya fokus untuk itu. Pertama-tama saya mau lihat bird show. Di sini kita bisa melihat atraksi beberapa jenis burung yang sedang memburu mangsa, sekaligus mendengarkan informasi tentang burung tersebut. Oke. Beneran udah ada ambulans? Serius, saya nggak bohong, ada di rumah sakit ambulannya ya. Ini dia, yeay! Sudah berhasil, kakak. Silakan. Terima kasih loh ya. Tapi di hidung. Oh gitu ya. Ntar hilang, hidungnya hilang dong. Thank you ya. Bukan cuma melihat, pengunjung juga bisa berinteraksi dan berfoto dengan burung-burung cantik ini. Mereka dibiarkan bebas tanpa kandang karena sudah dijinakan, jadi nggak usah khawatir burungnya kabur. Wih, burungnya keren-keren nih. Foto ah. Mas, mau dong mas. Atau aja tapi mas, nggak berani mas. Ya. Boleh, mau satu mau banyak juga nggak apa-apa. Atau aja nggak apa-apa. Oh, satu aja, nggak tahu ya. Oh, boleh, coba aku. Maaf. Oke. Oh. Mas, tangannya. Iya, satu lagi. Aduh. Ya, biar banyak. Waduh. Satu lagi. Aduh. Banyak ini, Pak. Lah. Jauh, kasih jauh aja, nggak apa-apa. Ya. Okay. Ya, kabur. Nggak apa-apa. Eh, jadi kriknya dikasih berapa ini, Mas? Nggak apa-apa, mau banyak juga kalau bisa. Banyak. Oh, iya. Aduh, ini saya dikerjain. Kita cuma satu, ada empat. Foto, Bang. Foto. Lanjut jalan lagi. Koleksi satwa di sini memang unik-unik. Salah satunya si kanguru putih ini. Itu namanya kanguru putih. Ini asalnya dari Selandia Baru. Kalau ditemukan di sana tuh paling hanya satu dari 1000 ekor yang berwarna putih kayak gini. Dan karena dia warnanya paling beda gitu ya. Jadi dia akan sangat gampang ditemuin sama predator. Kasihan, makanya di sini aja biar aman ya. Apa mau ke rumah saya? Ayo, sini. Dia cuek. Bye. Hewan-hewan yang jarang kita lihat juga ada. Misalnya spesies monyet-monyet kecil ini. Lucu ya? Gak ketinggalan, ada beberapa jenis burung cendrawasih juga. Suka sama hewan reptil? Kita juga bisa lihat kura-kura jenis Aldabra di sini. Tahu nggak pemirsa, kura-kura yang ini umurnya sudah 90 tahun dan bisa mencapai umur 250 tahun. Wow. Lanjut yuk. Keras kan dia. Nah, kalau hewan yang ini mirip-mirip sama gajah, tapi hidungnya pendek. Iya, tapir. Pemirsa, mau ketemu sama Niki nggak? Nih, namanya Niki nih. Niki. Niki nama lengkapnya siapa? Nikita Willy. Aduh, besar. Kenceng juga tenaga gini. Niki, jangan kasar, Niki. Anak-anak juga bisa naik kuda di sini loh. Tapi karena kudanya mini dan badan saya kegedean, jadi saya ngasih makan aja deh. Gak apa-apa nih, dipegang. Dia mau. Oh iya, wuih, ini pakai sampo kuda ini dia nih.
Besok ke salon lagi ya. Besok ke salon lagi ya. Udah mulai kusut rambutnya. Eh, Bowie. Salah satu jenis satwa yang jadi andalan di sini adalah singa putih. Wih, sangar ya. Coba kasih makan ah. Baik, selamat pagi Bapak. Mau ayam crispy apa original, Pak? Original. Ini Pak, silakan Pak. Aduh Pak, serem Pak saya Pak lihatnya Pak. Biasa aja Pak mukanya Pak. Nah, betul. Iya. Selamat menikmati ya Pak ya. Bagaimana Pak rasanya Pak? Enak Pak? Oh iya, gurih-gurihnya. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Selamat datang kembali. Fauna Land buka setiap hari mulai jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Tiket masuknya Rp50.000. Ya, puas jalan-jalan ke Fauna Land. Ternyata di Ancol nggak cuma ada pantai sama dupan, tapi juga ada tempat keren ya. Bisa lihat fauna-fauna sekaligus edukasi juga buat anak-anak. Dari Jakarta, Bremana Tanaya, Alan Indra. Terima kasih.